Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa. Dukun pengganda uang di Bekasi, Jawa Barat yang viral di media sosial ternyata menggunakan uang mainan untuk mengelabui warga. Sejak viral di media sosial selama 2 minggu, rumah sang dukun didatangi ribuan orang yang meminta bantuan. Pelaku ternyata menipu mertuanya untuk menikah secara siri istri keduanya yang masih di bawah umur. Dalam video ini, Hermanto gondrong warga Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Bekasi meminta istri dan sejumlah pengikutnya untuk merekam penggandaan uang. Hermanto kemudian menunjukkan kemampuannya menggandakan uang dengan bantuan jenglot di kotak hitam. Saat kotak dibuka, terlihat uang kertas pecahan Rp100.000 sehingga membuat para pengikutnya berdecak kagum. Namun ternyata dukun ini sengaja membuat konten menggandakan uang untuk menarik perhatian warga yang ingin meminta bantuannya. Rekan-rekan yang berkunjung, Pak. Setelah itu dipiralkan. Viralkan, dikirim ke orang. Iya, sama tamu pengunjung itu dipiralkan, Pak. Nah. Berapa? Berapa peningkatan setelah viral itu? Saya dengar itu dari isi keluarga itu hampir 2.000, Pak, lebih. 2.000 orang. Herman juga mengakui tidak memiliki kemampuan menggandakan uang. Semua yang dilakukan hanya untuk mencari pelanggan. Belajar di mana, Pak? Belajar di mana, Pak? Pakai Mac, Pak. Man, cara ente memperdaya pasien kamu bagaimana sih? Pakai kayak ini, Pak. Kayak trik ini, pakai peralatan ini. Biar mereka tertarik. Dari hasil pemeriksaan polisi, pria ini memiliki 2 KTP atas nama Herman dan Hermanto. Selama ini, Hermanto gondrong sering didatangi warga dari berbagai daerah, di antaranya meminta bantuan untuk jimat pengasihan atau pelet dan mengobati orang sakit. Dukun yang memiliki 2 istri ini pada para pengikutnya memilih dipanggil sebagai ustadz. Kemampuan menggandakan uang yang dipertontonkan di video yang viral setelah diselidiki polisi dan pemeriksaan pada Hermanto gondrong ternyata tipu-tipu menggunakan uang palsu. Itu uang mainan, ya, uang mainan. Total ada berapa sih sebenarnya kalau dari itu sudah dibakar? Ya, sudah dibakar. Dan hasil pembakaran diakui oleh yang bersangkutan. Kotaknya jadi dibakar, uangnya dibakar, dan dia menyampaikan yang dibakar untuk menggunakan barang bukti. Dan kotak ini, ya, kotak ini adalah alat-alat sulap yang dia beli di Tambun, ya, alat-alat sulap yang dia beli di sekitar Tambun. Ya memang triknya juga trik sulap. Setelah Hermanto ditangkap, mertuanya kini melaporkan pada polisi karena merasa ditipu. Hermanto pernah menjanjikan melunasi utang keluarga istri keduanya serta membangunkan rumah, namun setelah 3 tahun ditunggu, hanya janji palsu. Dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Hingga kini polisi masih memeriksa 2 istri Hermanto gondrong. Selain penipuan uang palsu, kemudian kasus perlindungan anak, Hermanto gondrong juga terjerat pemalsuan identitas 2 KTP yang dimiliki. Tersangka terancam hukuman minimal 12 tahun penjara, dijerat pasal berlapis dengan barang bukti, kuku macan, peralatan sesaji, dan arang jenglot serta uang palsu yang dibakar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews, melaporkan. Pemirsa, 2 remaja mengendarai sepeda motor sambil keramas di Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. 2 pelaku mengaku spontan keramas karena kondisi hujan setelah keduanya membeli sampo. Aksi keramas berbahaya, tak patut ditiru, viral di media sosial. Sambil mengendarai sepeda motor, 2 remaja ini asik keramas di Jalan Raya Nasional Surabaya Jombang, Jawa Timur. 1 remaja yang dibonceng mengeramasi temannya dengan sampo di tengah hujan deras. Video keramas yang direkam pengguna jalan ini viral di media sosial.
Dinilai membahayakan, polisi mengamankan kedua pelaku yang mengaku hanya iseng karena hujan turun setelah membeli sampo. Nah, kemudian dia beli sampo, tapi untuk nyuci motor sebenarnya, tapi karena di jalan bercanda dia, itu cukup membahayakan. Jadi dia bercanda terus sampunya dipakai untuk keramas-keramas itu. Kedua pelaku pun berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan kami berjanji bahwa kami tidak akan mengulangi lagi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kedua remaja ini diberi sanksi tegas dan sanksi tilang. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur tolong kupang 365 bermenti mengharap lemes. Bantuannya, 87 jajaran kuda. 86, selamat di padat merayap. 89, jajaran Puri.